Satu lawan satu, jet tempur Su-57 Rusia diklaim bisa bunuh F-35 Amerika Serikat dengan mudah. Jet tempur Su-57 generasi kelima Rusia bisa mengalahkan F-35 buatan Amerika Serikat dalam pertempuran udara satu lawan satu berkat kemampuan manuvernya. Mangobe Tolboyev, pilot penguji terkenal, mengatakan Su-57 akan membunuh F-35 dengan mudah. Jika mereka bertemu satu lawan satu, F-35 tidak dapat bermanuver, tidak mampu. Tapi memang memiliki kekuatan elektronik, kata Tolboyev pada Rabu 20 Januari seperti dikutip TASS. Hanya fitur elektronik dapat terganggu bahkan oleh solar flare. Inilah mengapa saya menentang segala sesuatu yang elektronik, ujar pilot uji coba era Uni Soviet yang mendapat gelar pahlawan Rusia ini. Tolboyev menyebut Su-57 sebagai pesawat brilian, tetapi dia menggarisbawahi, waktu pertarungan udara satu lawan satu sudah lama berakhir. Hari ini Anda tidak lagi bertarung satu lawan satu, semuanya tergantung pada dukungan Anda. Ada peperangan elektronik hari ini bukan lagi sparring tatami, tetapi pendekatan kompleks untuk masalah taktis, ungkapnya. Menghancurkan semua jenis target. Su-57 generasi kelima dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara, darat, dan laut. Jet tempur ini memiliki fitur jelajah supersonik, ruang senjata internal, lapisan penyerap radio, dan kompleks avionik terbaru. Sedangkan F-35 adalah jet tempur siluman multiguna. Dirancang dengan prinsip visibilitas radio rendah. Mesin perang ini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan 8 negara lainnya, yaitu Australia, Inggris, Denmark, Italia, Kanada, Belanda, Norwegia, dan Turki. Namun tahun lalu, Washington mengeluarkan Ankara dari program sebagai pembalasan atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Tolboyev Purniawan, Mayor Jenderal yang kini berusia 70 tahun, adalah pilot penguji kehormatan Rusia. Selama aktif, ia menguji lebih dari 50 jenis dan modifikasi pesawat, termasuk MiG-29, MiG-31, Su-24, dan Su-27. Pada pertengahan 1980-an, Tolboyev berpartisipasi dalam program luar angkasa Energia Buran dan menjalani kursus pelatihan penuh untuk penerbangan luar angkasa berawak pada pesawat ruang angkasa multiguna. Global Firepower merilis daftar kekuatan militer bertajuk 2021 Military Strike Ranking. Amerika Serikat berada di peringkat 1 dan Rusia diurutkan kedua dengan power index masing-masing 0,0721 dan 0,0796.